Berikan mohon keberkahan dunia dan akhirat yang Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sangat kita nantikan selamatnya hingga di pemikiran hati ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jemaah salat kita di sini yang dirahmati Allah. Silakan kepada bapak-bapaknya untuk masuk ke dalam masjid dan untuk ibu-ibunya di teras masjid sampai ke luar. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kami mewakili keluarga besar Masjid Ashabul Jannah mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri Miladaidil Faidzin, dan yang paling utamanya adalah kami keluarga besar Masjid Ashabul Jannah ingin meminta maaf kepada keluarganya karena kita harus jauhi kami dan teman-teman mereka ada dan itu pasti adanya kehilangan kami. Perilaku kata-kata yang kurang berkenan atau mungkin perilaku kami yang kurang sopan dihadiri di mata hati semuanya pada hari ini kami mohon dimaafkan. Dan demikian pula itu ada makanan yang termakan oleh kami serta keluarga besar Masjid Ashabul Jannah ini yang disengaja maupun yang tidak disengaja pada kesempatan pagi hari ini kami mohon dimaafkan insyaallah. Allahu Akbar Allah. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Saudara seiman dan seagama, memasuki malam akhir Ramadan ibarat memasuki zona terbukanya pintu doa yang makbul menghadapi hari kemenangan Idul Fitri. Di penghujung Ramadan ini, saya mohon kiranya diberikan maaf atas segala kesalahan, perkataan, dan perbuatan. Selamat menikmati penghujung malam akhir Ramadan sejak tadi malam bersama keluarga dan saudara seiman dalam menjemput hari kemenangan. Takbir, tahmid, tahlil telah berkumandang memecah keheningan malam, mengantar rasa syukur padanya. Esok pagi menyambut hari yang fitri selama hari lebaran. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga ibadah puasa kita serta ibadah lainnya diterima Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita selalu dalam ridho Allah. Allahu Akbar Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam.
Suara takbir untuk menyambut esok hari raya, dan tibalah saatnya kita merayakan Idul Fitri. Kumandang takbir telah menggema, saatnya jiwa-jiwa yang penuh dengan salah dan dosa bangkit untuk melapangkan dada, meminta maaf dan menerima permintaan maaf, meminta maaf dan menerima permintaan maaf. Semoga di hari yang fitri ini semua kesalahan dapat termaafkan, semua hati terluka dan bisa terbuka lebar untuk saling bermaafan, untuk melepas dendam dan mengisinya dengan kedamaian. Jazakumullahu khair saudara-saudara. Untuk semua pelajaran yang pernah kau berikan, untuk semangat yang pernah kau tularkan, serta untuk ketegaran dan kesabaran, semoga Allah menerima amalan-amalan kita dan mempertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang. Akhirnya hari yang fitri ini telah tiba. Semoga memberi kebahagiaan hidup, mengisi hatimu dengan rasa cinta, mengisi hatimu dengan rasa cinta, dan memberkahi pikiranmu dengan kearifan. Minal azin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Suara takbir berkemandan memenuhi langit malam. Izinkan kukatakan aku mohon maaf atas segala salah baik lisan maupun perbuatan. Selamat lebaran Idul Fitri. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Gema takbir telah berkumandang mengagungkan namamu ya Allah. Semoga engkau memberikan kemenangan bagi kami di bulan Ramadan kali ini. Amin. Berharap malam segera tiba, berganti pagi penuh doa, menyambut lebaran bersama keluarga. Izinkan kami memohon maaf atas segala dosa. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin dari kami sekeluarga untuk semua rekan-rekan,